tapi asli Bandung ya? Asli Bandung. Oh. Kalau cantiknya asli? Susah gini, Mbak tuh mukanya kayak orang susah. What? Susah. Susah ditaklukkan. Jauh apa kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sabor, balik lagi di YouTube kita tercinta Angga Chandra. Dan hari ini kita mau prank taksi online. Semoga teman-teman semua suka. Ini yang paling penting ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Like sebanyak mungkin, komen sebanyak mungkin, karena gak ada harapan lain selain like dan komen kalian yang bikin channel ini selalu bikin konten-konten yang kalian suka, yang bikin channel ini semakin semangat bikin konten-konten yang kalian suka, guys ya. Semoga kalian suka dan langsung aja ke videonya, nggak usah tunggu lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kuila, brengoy. Nomor penumpangnya udah dapat, mari kita langsung telepon aja guys. Kak Indri namanya, mari kita langsung telepon aja. Halo, Kak Indri. Halo. Iya, ya. Kak Indri, aku udah mau sampai. Kak Indri pakai mobil apa ya? Sorry, pakai baju apa ya? Pakai baju apa, sorry? Pakai baju warna putih. Oke. Ditunggu 2 menitan ya. Duduk di depan nggak apa-apa ya, Mbak? Iya. Oke, siap. Ditunggu. Iya. Yuk, let's go. Mari kita jemput, guys. Semoga ini bisa menghibur ya. Let's go, guys. Kak Indri, benar? Silakan. Silakan. Di depan aja. Kenapa di depan ya? Bahasa di belakangnya, Mbak. Oke. Okay. Silakan, Mbak. Apa-apa di depan? Iya. Sorry ya. Jadi di depan. Enggak apa-apa. Seat belt-nya boleh dipakai. Oke, ini titiknya udah sesuai ya? Iya. Panas banget ya, Mbak, Bandung? Iya. Tapi biasanya kalau misalnya emang lagi dingin banget. Oh. Tapi asli Bandung ya? Asli Bandung. Kalau cantiknya asli? Palsu. Masa palsu? Tapi kalau panas-panas, kalau enggak dia tuh ya? Iya, mut-mutan. Mut-mutan. Sama kayak cewek, mutnya jelek. Mutnya jelek. Tapi jeleknya moodnya nggak ngalahin cantiknya sih, Mbak. Saja sih. Itu rambutnya di highlight atau apa? Iya, di warnain, Mbak. Di highlight. Oh, berapa kali itu, Mbak, ini? Apa, diwarnain ya? Bleaching 2 kali, makanya ini rambut saya lagi jelek-jelek. Aku kadang juga dulu suka rambut aku suka di bleaching juga. Wow. Di bleaching, di bouncing, spuring. Spuring. Lebih stabil, Pak. Kenapa lebih memilih naik taksi online? Soalnya aku nggak punya pacar. Kamu nggak mau punya pacar? Nggak punya. Wah. Jadi ya kemana-mana pakai taksi online. Tapi nggak boncos gitu, Mbak? Atau ya memang murah juga sih ya di taksi online? Ya, gitulah. Kalau boleh tahu, Mbaknya kerja atau kuliah? Aku kerja sih. Oh. Kerja di mana, Mbak? Kerja di sosial media. Oh, kayak selebgram gitu. Iya, kebetulan afiliator juga sih. Oh, afiliator apa nih? TikTok Shop. Oh, kira-kira yang ditangkap itu. Enggak dong. Enggak. TikTok Bukan Shop yang ya? Itu dong, iya. TikTok. Banyak yang sukses dari situ ya, Mbak ya? Iya. Mbaknya udah kebeli apa aja? Lagi nyicil-nyicil sih. Nyicil apa? Insya Allah mau rumah? Iya. Alhamdulillah. Doain ya, Mas. Iya, doain. Aku juga lagi nyicil, Mbak. Nyicil apa tuh? Nyicil perasaan aku ke Mbak. Berapa meter rumahnya, Mbak? Deket sih dari sini, 2 kiloan lagi. Oh, berarti rumahnya udah ada? Maksudnya rumah apa? Yang nyicil tadi, maksudnya berapa meter rumahnya yang dicicil? Oh, belum. Oh, belum. Maksudnya masih ada planning baru mau gitu. Masih ngumpulin. Iya. Sama aku juga lagi ngumpul-ngumpul. Ngumpulin apa tuh? Ngumpulin niat buat bilang sayang sama kamu. Masa ini ya kayaknya? Agak kurang ya gitu ya. Ada kebapak-bapakan ya jokesnya itu ya.
Emang biasa suka gombalin cewek apa gimana? Kalau aku biasa mencintai sih mbak, tapi terlalu biasa juga disakiti. Mencintai satu apa? Satu aja. Satu di Bandung, satu di gitu. Kok paham sih? Tapi aku mimpi banget punya gigi kayak mbak gitu, indah. Kebetulan giginya juga gigi palsu. Tapi kan itu di apa namanya? Di veneer. Di veneer ya? Iya. Cuma mahal juga mbak ya? Lumayan ya. Satu giginya ya mbak? Iya. Pengen punya gigi kayak gitu? Dibuat lah mas. Nanti kalau udah mirip gigi kita biar maksudnya giginya udah sama gitu. Semoga perasaan juga sama. Jalannya ini agak rada sempit di laut Cintu ya? Iya, emang. Emang pom ini ya rame gitu ya? Rame iya. Serame hati aku saat ini. Masih ngebakar sih. Soalnya aku sangat bermunga-bunga ketemu mbak gitu. Susah gitu. Mbak tuh mukanya kayak orang susah. What? Susah. Susah ditaklukkan. Jauh bagiku kau teramat jauh. Susah di ini, susah didapatkan. Sebenarnya aku lagi ini tau mas. Lagi apa? Lagi datang bulan. Kebetulan ya ketemu sama masnya jadi ya lumayan naikin mood. Oh, kirain lumayan emosi. Ya kirain. Dikit lah ya lumayan emosi. Sarkas aja. Sarkas aja ya. Ya udah aku hibur aja mau enggak? Hibur gimana? Aku soalnya aku juga kan penyanyi kafe juga. Oh, penyanyi juga. Penyanyi kafe. Iya. Aku suka nyanyi-nyanyi di kayak di kafe-kafe kayak Pecel Lele, tempat-tempat kuliner. Oh, gitu. Coba nyanyi dong. Coba ya, boleh. Mbak mau dengar? Ya? Siapa tahu moodnya kembali membaik kan gara-gara ini. Bentar ya. Nyanyi dulu ya. Ini kan mbaknya lagi galau juga ya. Iya. Sendiri kan enggak ada teman kan ya. Kita coba nyanyiin lagu yang lumayan galau ya. Asal aku bahagia juga. Nyanyi ya. Semoga setelah dinyanyiin jadi bahagia ya. Ya, semoga ya. Diracik dengan bahan berkualitas tinggi, tahan 8-12 jam. BRNY Parfum, 5 varian terbaik untuk kalian semua. Langsung aja cek di link berikut atau link di deskripsi. Yang kemarin ku... Yang kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Oh, apa kurangnya Eyup di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakan sekarang bahwa kau tak bahagia. Cukup aja. Udah suaranya bagus mas. Telah udah terhibur kan mbak ya? Ya gitu lah. Lumayan kan? Oke. Biar mood mbak tuh naik. Ku belum selesai sebenernya lagunya ini. Kau dengannya asalkan kau bahagia. Yang ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Buat kalian yang mau cukur rambut di arah Bogor dan sekitarnya, langsung aja ke Mabor Barbershop atau cek link deskripsi. Terima kasih. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya.
ku rela kau dengan dia, asalkan kau bahagia. Makanya suara awalnya gitu sih. Aduh, aku jadi gak enak, mbaknya jadi keganggu ya. Seperti sangat menghargai gitu ya. Speechless langsung. Udah gitu, speechless langsung. Gimana mbak, suara saya mbak? Iya, bagus lah mas. Cukup membangkitkan itu kan? Cukup banget. Cukup ya? Iya, enak-enak. Jadi dari yang kesel gitu, tiba-tiba jadi tambah kesel. Kirain, ya? Kirain emang tadi suara awalnya kayak gitu, makanya ya udah stop aja. Bagus ya? Udah ya, lagi M-nya ini ya, terhibur ya? Iya, lumayan. Iya. Moodnya naik. Makasih ya mas. Aduh, pandangannya aku nggak ini, aduh. Sorry mbak ya. Sorry juga jadi ngejudge tadi awalnya. It's okay, gak apa-apa. Bahkan itu sebenarnya masih apa ya, masih respon normal sih sebenarnya. Harusnya mbak timpuk aku dengan sesuatu tadi. Ya kebetulan lagi gak ada yang apa-apa bisa ditimpuk ya? Sih. Ya timpuk pakai cinta mbak aja. Aduh. Bagiku kau tak macam. Aduh. AC-nya mau di ini kedinginan atau enggak? Enggak sih. Pas ya? Pas. Soalnya aku tanpa AC juga udah sejuk liatin muka mbak. Bisa aja mas. Bisa aja ya. Cari lagi. Mau lagu apa lagi mbak? Request boleh. Tapi kalau aku bisa aku nyanyiin ya. Tapi kalau nggak bisa aku nggak bisa nyanyi. Kalau nggak lagu apa aja deh boleh. Oke, okay, berarti yang. Tapi pakai suara yang kedua ya. Oke. Kita jangan kasih suara yang awal. Kita kasih yang romantis aja ya. Biar katanya nggak baper lah. Maksudnya nggak. Kau sudah. Aku videoin boleh ya? Boleh. Melupakan aku. Jadi malu sih. Gak apa-apa, suara masnya bagus. Ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan lalu agak dikasih efek dikit. aman tapi tidak cintaku dia selalu menunggu untukmu. Bor, jangan lupa dengerin lagu original aku di sini atau di link deskripsi. Terima kasih. Aku milikmu malam ini, kan memelukmu sampai pagi. Tapi nanti bila ku pergi, tunggu aku di sini. Silakan menikmati, menghayati. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia selalu menunggu untukmu. Sudah sebenarnya 100% membaik ya. Udah.
Adiknya udah senyum-senyum ini ya. Udah gak bete nih. Aduh. Tapi sayangnya kita udah mau nyampe, Mbak. Padahal aku mau nyanyiin lagi. Sayang banget ya. Gak apa-apa ya. Makasih banyak, Mas. Sama-sama. Udah bikin mood aku naik. Biasalah, cewek PMS kan. Iya. Tapi Mbaknya gak lagi kehilangan sesuatu kan? Atau kecurian apa gitu? Enggak sih kayaknya. Oh. Soalnya Mbak gak kembali-kembali kekayangan. Balik lagi ya? Iya, gak balik-balik kekayangan soalnya. Kayaknya selendangnya dicuri orang ya. Mbak, tapi sebenarnya aku lagi... Kenapa? Pengen kasih tahu sesuatu. Karena udah mau sampai, aku pengen kasih tahu sesuatu. Kasih tahu apa tuh? Jadi di dalam mobil ini sebenarnya sedang ada kamera yang sedang ngerekam kegiatan kita dari tadi. Kamera? Iya, dalam kotak. Oh, di sini. Oh, itu iya. Ya ampun. Enggak nyadar ya. Nah, aku tuh lagi bikin salah satu konten namanya Prank Taksi Online Angga Chandra di YouTube channel Angga Chandra. Iya. Benar. Jadi, dari tadi Mbak tuh sebenarnya dikerjain, tapi tenang aku antar sampai lokasi. Iya. Ya, oke. Okay. Kira-kira kalau misalkan aku upload ini boleh? Boleh sih. Boleh ya? Iya, boleh. Tapi kalau misalkan udah masuk dalam prankku, tuh Mbaknya harus kasih tahu sosial media Mbak apa, karena emang aku pasti kepo. Oh iya, boleh. Apa sih Instagramnya, Mbak? Kalau Instagram aku @indriprtw. Oke, kalau TikToknya? TikToknya indriprtw, W-nya 2. Oke, banyak W-nya ya. Iya, okay. Indriprtw. Oke, siap. Nah, ini ada beberapa challenge yang mungkin penonton di rumah suka. Jadi ada 2 challenge. Yang pertama, itu kamu sebutin kata pertama yang aku sebutin. Iya. Kayak misalkan mobil itu rusak, berarti mobil aja. Oke. Okay. Oke. Okay, tapi 3 soal dijawab secara cepat. Oke. Okay. Setuju nggak? Setuju. Ya, kita coba ya. Kata awalnya aja. Kata awalnya aja. Oke. Becak itu rusak. Becak. Oh ya. Dijawab secara cepat ya. Oh, 3 soal ya. Oke. Okay. Air itu basah. Air. Orang itu jalan. Orang. Cinta nggak sama aku. Cinta. Oke. Okay. Aku juga cinta sama. Ya. Aduh, ya ampun. Oke, ini yang terakhir. Jadi aku minta Mbak untuk kasih semangat untuk para penontonku di rumah sana. Semangat. Ya, semangat itu kayak gini, dengan manja dan mesra. Jadi seakan Mbak tuh pacar mereka gitu. Gula break. Sayangku, semangat ya kerjanya biar bisa cepet-cepet halalin aku. I love you. Mah. Wey. Guys, serasa kita yang dibilangin guys. Kita sudah sampai. Iya. Terima kasih buat kakaknya, semoga terhibur sampai. Dan sorry terhibur banget. Terhibur banget ya. Aku izin untuk upload ya. Terima kasih teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, follow juga Instagram kakaknya. Ya, follow juga. Angga Chandra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, intinya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.